mahasiswa Akpar Majapahit kelas kuliner mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan bedah kambing bersama Aditya yang merupakan alumni Akpar Majapahit, juga selaku owner dari warung sate pinggir sawah di Tuban, Jawa Timur. Keenam mahasiswa ini adalah mereka yang berhasil mendapatkan nilai terbaik saat final exam beberapa waktu yang lalu. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa didampingi dosen Kaprodi Perhotelan, Bapak Paulus Sutesna, dan juga Chef Joko. Mahasiswa diajarkan tips dan trik untuk menjadi seorang wirausaha, juga pengolahan aneka menu masakan yang berbahan dasar kambing. Diharapkan setelah kegiatan ini, mahasiswa dapat menyerap ilmu yang telah dibagikan oleh Aditya selaku wirausahawan dari warung sate pinggir sawah. Saya selaku mahasiswa Akbar Majapahit lulusan 2018, saya bangga sekali dengan Akbar Majapahit karena saya sekarang sudah mempunyai usaha sendiri, dan harapan saya nanti setelah dikunjungi adik-adik kelas saya nanti, adik-adik kelas bisa nanti mengembangkan usaha dan bisa diajak kerjasama untuk kedepannya. Hari ini keenam mahasiswa Akbar Majapahit melaksanakan bedah kambing di warung sate tepi sawah Tuban sebagai bukti appreciate. Nantinya mahasiswa setelah lulus dari Akbar Majapahit bisa menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha seperti pemilik warung sate tepi sawah. Itulah tadi kegiatan bedah kambing mahasiswa Akpar Majapahit di Tuban, Jawa Timur. Warung sate pinggir sawah.